guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini aku bisa share lagi aktivitas aku, aktivitas ibu rumah tangga sehari-hari di rumah minimalis, di dapur minimalis. Nah hari ini aku mau share video masak-masak ya guys. Ini tuh di pagi hari, ini habis aku antar Dava sekolah, tadi aku belanja dulu, terus aku lanjut masak ya. Ini aku mau masak nasi dulu, karena hari ini aku mau bikin nasi daun jeruk, tapi nasi daun jeruk ala-ala aku aja ya guys. Tapi ini aku masaknya nasi putih dulu aja, jadi untuk bumbu aromatiknya aku masukin belakangan. Nah aku nanti juga sekalian mau bikin ayam suwir, jadi aku udah siapin ini dada ayam, udah aku pisahin ya guys sama tulangnya. Aku kasih bumbu aromatik juga, ada daun jeruk, daun salam, sama ada serai. Nah di sini juga ada nanti untuk bumbu daun jeruk atau bumbu nasi daun jeruknya, ada bawang putih sama daun jeruk yang masih muda. Terus ini untuk bumbu ayam suwirnya, nanti aku bikin ada yang pedes sama yang gak pedes. Ini ada kunyit, bawang merah, bawang putih sama cabe ya. Nah ini untuk bumbu oseng-oseng si ayamnya nanti, jadi ada daun jeruk, daun salam sama serai. Nah aku didihin air dulu, terus aku masukin juga ini untuk ayamnya yang tadi udah dipisahin sama tulangnya ya guys. Aku masukin juga sih kulitnya ya, jadi dada ayam setengah kilo ini aku tadi minta filetin, udah gak ada tulangnya, terus aku tinggal potong-potong aja. Nggak lupa aku pakai bumbu aromatiknya juga ya guys untuk ngerebus. Nah terus lanjut aku lagi mau ngehalusin untuk bawang putih yang nanti mau dipakai untuk bumbu nasi daun jeruknya. Jadi bawang putihnya boleh dicincang kasar, boleh dicoper kayak gini ya guys. Nah ini udah aku halusin ya untuk bawang putihnya, jadi nanti ini ditumis gitu. Nah jadinya kayak gini ya guys, jadi dia bukan di blend halus tapi kayak dicincang kasar. Nah ini untuk perbumbuan ayam suwir yang gak pedes aku mau blend dulu, jadi ini tuh aku blend aja semua, nanti cabenya belakangan ya, nanti aku pisahin gitu loh, karena buat Dava dia juga kepengen katanya dimasakin ayam suwir. Oke guys, ini untuk bawang merah, bawang putih, sama kunyitnya tadi udah halus ya. Ini mau aku pisahin dulu sedikit, karena itulah, karena Dava kan gak tahan pedes ya. Aku juga mau bikinnya tuh yang lumayan pedes banget, jadi gak mungkin aku kasih Dava itu. Makanya ini bumbunya aku bagi gini aja. Terus nanti untuk si cabe-cabenya ini aku masukinnya belakangan. Nah kalian lagi pada ngapain nih guys? Sekarang jam berapa nih nontonin video aku? Nah oke guys, ini udah halus ya, jadi untuk perbumbuan udah beres semua, tinggal nanti aku masaknya aja. Aku tuh kemarin ada lihat di TikTok gitu loh, kayaknya enak banget gitu ya bikin nasi daun jeruk, jadi yaudah aku mau cobain recook sih, karena aku kan belum pernah makan dan belum pernah bikin juga. Nah ini untuk daun jeruknya nanti tuh aku pakainya yang muda-muda aja, karena aku takut pahit ya guys. Dan ini juga aku buang tulang tengahnya, cuman kayaknya kurang banyak gitu loh. Aku tuh ragu-ragu kan mau kayak kebanyakan, takutnya rasanya jadi gak enak apa gimana kebanyakan daun jeruknya kan gitu. Tapi ternyata tuh pas dimasak kayaknya tuh harusnya aku banyakin lagi sih. Tapi ini enak kok. Jadi buat kalian yang misalnya mau coba bikin nasi daun jeruk ini juga, yuk cus ya dibikin ya guys. Nah lanjut, ini udah selesai tadi aku rebus ya untuk ayamnya, jadi udah matang. Sekarang mau aku halusin dulu, mau aku suwir. Tapi aku suwirnya gak pakai tangan ya, jadi langsung aja praktis gitu, aku pakai chopper aja, jadi gak perlu nunggu dingin, terus gak perlu makan waktu juga. Cuman kenapa aku baru tahu gitu ya kalau bisa nyuwir ayam tuh pakai chopper, padahal kalau tahu dari dulu sih gampang ya bikinnya. Oke guys, aku chopper dulu ya ini untuk ayamnya. Oke guys, aku udah selesai ya untuk ngechopper ayam, jadi bener-bener praktis banget. Dan aku juga dapat trik ini tuh dari TikTok, makanya kalau scroll-scroll TikTok gitu ya, biasanya FYP aku tuh paling soal masakan gitu ya, soal drakor
drakor kayak gitu-gitu aja sih. Jadi pokoknya banyak manfaatnya sih menurut aku ya, kalau scroll-scroll sosmed kadang kita bisa dapat ide ini dan itu. Oke, aku sekarang mau tumis dulu perbumbuannya. Nah, ini aku mau bikin versi yang enggak pedesnya dulu biar nanti aku pakai satu wajan aja, enggak banyak-banyak gitu ya nyucinya. Ini aku bikinin dava ya, guys. Ini aku tumis dulu, enggak lupa aku juga masukin bumbu aromatiknya, itu daun salam, daun jeruk sama serai. Pokoknya aku kalau bikin ayam suwir gitu biasanya sih bumbunya ya cuma bawang merah, bawang putih sama kunyit ya sama cabe. Kalau nggak pedes ya udah tinggal jangan dipakai cabenya aja. Dan ini tuh favoritnya kita sih ya, karena bikinnya kan juga gampang dan enak gitu rasanya. Aku selalu pakai kecap ya guys, biar rasanya tuh lebih enak menurut aku kalau pakai kecap. Nah kalau misalnya kita pakai chopper, nyungir-nyungirnya itu emang jadi agak lebih kecil-kecil ya. Kalau misalnya kita nyungir pakai tangan kan biasa lebih panjang-panjang. Cuman makan waktu banget sih menurut aku kalau nyungir-nyungir ayam. Karena aku biasanya kalau mau bikin ayam suwir tuh lama banget, karena lama di nyungir-nyungirinnya itu loh. Sekarang udah praktis ya, tapi kenapa baru tahu sekarang coba gitu kan. Tapi ya udahlah gak apa-apa, jadi next kan bisa lebih menghemat waktu. Oke, untuk ayam suwirnya Dava udah jadi. Aku sekarang mau tumis yang pedes dulu. Jadi ini aku emang bikinnya lebih banyak yang pedes, karena kan kalau yang pedes yang makan aku sama suami ya. Kalau misalnya Dava kan dia cuma makan sendiri, jadi nggak banyak gitu loh aku bikinin tadi, paling buat 3 kali makan. Nah aku masukin juga bumbu aromatik. Pokoknya caranya ya sama aja kayak yang tadi. Untuk perbumbuannya juga aku samain, pakai kecap juga gitu, pakai penyedap, pakai gula sama pakai garam. Nah ini jadinya sih lumayan banyak ya guys. Ini tuh setengah kilo aja sih aku belinya tadi ya, untuk daging dada ayamnya. Jadi semuanya tuh langsung aku bikin ayam suwir. Nah ini aku udah masukin semua ya yang di chopper. Pokoknya harus sampai bersih gitu. Baru deh aku tumis-tumis ini untuk ayamnya sampai semua bumbunya rata. Dan ini tuh bersin-bersin banget waktu masaknya, karena bumbunya menyengat banget, baunya ya pedes. Nah aku juga kasih air tadi ya guys, biar dia agak gak gosong. Biasanya kalau misalnya gak dikasih air tuh dia agak gosong dan agak keras. Oke, beres kasih seasoning. Jadi ini tinggal dimatengin aja, terus udah beres. Karena masaknya kan juga bentar aja ya guys. Nah aku sekarang mau bikin bumbu untuk nasi daun jeruk. Jadi di sini aku panaskan dulu mentega. Aku bikinnya agak lumayan banyak ya untuk menteganya, supaya nanti dia bisa nge-cover ke seluruh nasi. Tapi bebas sih kalian mau bikinnya agak lebih banyak atau enggak, kalau misalnya mau ngerikuk ya. Tapi menurut aku makin banyak menteganya tuh makin enak. Nah ini aku tumis-tumis dulu bawang putihnya, tapi jangan sampai gosong ya guys, sampai wangi aja. Jadi harus api kecil gitu, kalau emang agak udah mulai mengcoklat apinya boleh dimatiin aja. Nah abis ini baru aku masukin potongan daun jeruknya tadi ya guys. Nah ini tuh agak kurang banyak sih sebenarnya ya, tapi gak apa-apa, mungkin nanti next aku bikin yang agak lebih banyakan lagi. Nah jadi abis ini tinggal diaduk-aduk gini aja, gak lupa dikasih seasoning. Nah kalau seasoningnya aku cuma pakai garam sama penyedap aja, bisa dikira-kira ya guys. Nah ini jadi tinggal diaduk-aduk kayak gini aja. Jadi pas nasinya udah mateng nanti tinggal dicemplungin, tinggal diaduk-aduk. Nah ini juga nasi aku udah masak ya guys. Sekarang tinggal mau aku aduk aja dulu untuk bumbunya di dalam sini. Dan ternyata ini tuh bener-bener enak banget. Apalagi kalau misalnya dibanyakin lagi ya. Padahal aku ngerasa ini udah lumayan banyak, tapi karena aku tuh masaknya tadi 3 muk ya, jadi mungkin harus lebih banyak lagi sih untuk perbumbuannya. Tapi ini juga udah enak sih ya gitu. Jadi udah ada gurih-gurihnya gitu kan, ada gurih-gurih daun jeruk, rasanya tuh bawang putih. Ya pokoknya enak deh. Jadi kalian misalnya belum pernah bikin, yuk cobain aja. Nah ini aku ratain dulu ya guys semuanya. Dan aku udah lapar banget sih, dan aku juga belum sarapan ya. Jadi ini benar-benar menggoda banget, apalagi dia wangi banget ini tuh. Oke guys, ini aku tutup dulu ya. Jadi habis ini aku tinggal sajiin aja untuk ayam suwirnya. Ini yang punya aku sama suaminya, yang versi pedes. Jadi ayam suwirnya tuh merah merona gini. Terus yang punya Dava juga udah selesai. Jadi Dava cuma segini ya, tapi ini juga cukup banget sih buat Dava 3 kali makan ya. Ini juga udah lumayan banyak.
Nah, karena aku belum sarapan ya guys, aku sekalian mau sarapan dulu. Ini tuh sekitar jam 8-an kayaknya ya. Aku mulai masak tadi jam 7-an. Karena aku kan masaknya bentar banget, cuma bikin ayam suwir aja sama bikin nasi daun jeruk kayak gini. Apalagi tadi ngechopper apa? Apalagi tadi ayamnya tuh dichopper ya, jadi nggak perlu lama-lama. Nah, ini segini aja sih cukup ya porsi sarapan aku. Terus aku pakai ayam suwirnya. Aku tuh kelupaan mau beli timun sebenarnya ya, tapi jadinya siang baru aku beli timunnya, karena makan kayak gini pakai timun enak banget sih guys. Nah, nggak lupa aku kasih taburan bawang goreng juga. Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi makan aku hari ini ada nasi daun jeruk. Jadi dia tuh gurih daun jeruk gitu loh, jadi enak banget. Please kalian harus cobain ya guys. Nah, terus ini juga udah jadi ya tadi ya, untuk ayam suwir aku lumayan banyak. Ini bisa buat kayak 2 hari gitu deh aku sama suami. Nah, ini punyanya Dava. Terus ini sarapan aku juga udah siap. Kalian gimana, udah pada sarapan atau belum? Kalau belum sarapan, cus ya, kita sarapan bareng. Jadi emang harus sarapan ya sebenarnya, dibiasain. Soalnya sarapan itu katanya sih bisa bikin energi kita tuh jauh lebih full gitu daripada kalau nggak sarapan. Meskipun aku juga kaum yang kadang sarapan, kadang enggak gitu. Cuma ini karena baunya enak banget, jadinya aku langsung sarapan gitu loh guys. Biasanya aku tuh makan ya jam 10-an gitu loh, jadi kayak nanggung makan pagi tapi makan siang juga. Tapi hari ini aku makannya lumayan banyak ya, karena nanti ini juga aku bawa ke tempat mama. Jadi aku makan bekal ya, bikin bekal, sama aku kasih mama aku juga untuk nasi daun jeruknya. Oke guys, udah sarapannya, udah kuat lagi tenaganya. Sekarang waktunya cuci piring dulu, karena banyak banget ini cucian piring aku, belum ada aku cicil-cicil. Jadi emang hari ini kan pakai chopper ya, pakai blender gitu, pakai panci, pakai wajan, semuanya pada keluar ini alat masak ya. Jadi emang harus dicuci dulu nih. Kalian gimana, udah pada beres-beres rumah atau belum nih guys? Yuk, yang belum beres-beres habis nonton video aku, langsung semangat ya untuk beres-beres. Jadi kita saling memotivasi aja. Nah, ini tuh lumayan penuh banget ya guys. Jadi di rak piring aku di wastafel tuh sampai aku bingung banget mau nyusunnya kayak gimana, saking dia tuh banyak banget. Nah, ini aku tinggal ngebilas-bilas aja. Jadi habis ini aku tinggal ngedit gitu ya, tinggal mandi, terus nanti jemput Dava. Pokoknya keseharian aku tuh ya kayak gitu ya. Kalau pagi aku syuting, nanti aku jemput, kadang-kadang aku syutingnya siang. Pokoknya gitu deh, dalam seminggu tuh aku kan pasti ada syuting-syuting ya buat tayang-tayang video ini. Nah, aku juga sekalian bersihin kompor ya guys, karena aku kotor banget tadi habis nyiprat-nyiprat pas bikin ayam suwir ya. Nah, sekalian aku juga mau akhirin ya guys kegiatan aku di hari ini. Semoga vlog aku kali ini bisa bermanfaat nih untuk kalian, bisa menghibur juga, bisa menemani aktivitas kalian. Jangan lupa untuk selalu dukung channel aku dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan kalau aku lagi upload video terbaru. Oke guys, aku akhiri dulu ya vlog aku di sini. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.